Hidupku ada untuk Islam. Mata ini terpampang sempurna, namun banyak tingkah. Lirikan kadang tajam, kadang teduh. Tapi sayang, lapar mata membuatnya terperosok dalam dunia. Tangan ini terlihat kuat ketika menggenggam. Terkadang, malah semakin kokoh di saat merangkul jiwa-jiwa yang rimpuh. Jiwa yang hari ini dan kemarin sedang kelaparan. Tapi sayang, sesekali bahkan seringkali jari-jarinya membelot. Berteriak kepada tetangga untuk menjemput dosa. Kaki ini terlihat kuat saat melangkah. Rupanya tampil begitu sempurna menginjak tanah. Rumput-rumput tenggelam dalam lumpur, sedangkan kedua kaki selamat dari debu. Sayangnya, kaki seringkali terlampau sombong saat menerjang. Dia merasa kuat, padahal akan semudah itu dia patah. Setelah patah, akan berakhir dengan tiada guna. Semestinya mata ini, tangan ini, dan kaki ini ada untuk Islam. Begitulah seharusnya hidupku. Nafas ini berharga ketika lantunan syahadatain menggelora. Kaki ini akan berbangga ketika banyak orang datang ke rumahnya. Sedangkan mata tersadar, seraya mengetuk kelopak untuk bangun di sepertiga malam, untuk memohon ampun atas segala dosa. Hidupku ada untuk Islam. Jika hidupku jauh dari Islam, lalu apa gunanya aku hidup? Juga apa gunanya aku mati? Bila pada akhirnya, salah jalan untuk kembali.